Ya Pak Rujeman, ataupun nama gelaran saya Pasal Rujeman, orang tahu lah. Saya mengidap penyakit jantung 24 tahun lah yang saya hidapi. Lepas saya dapat tahu dia mengadam ni, saya mulalah makan lebih kurang sebulan. Nampaknya perbezaan tu ada. Berkenaan dengan jantung saya berkurangan dan angin, dia membuang angin. Buang angin tu pun bagus. Bagus kita meletup-letup, kadang-kadang kita buang air besar tu, dia buang angin dulu. Bahkan barulah dia buang najis kita. Dulu dia tahu empat buah lidah, masa dia sakit. Jadi dia sakit tahu empat buah lidah. Selepas itu kita menggunakan empat tu lagi. Empat buah lidah kita menggunakan lagi. Kita menggunakan ubat yang buat kami. Berapa lama abang makan ni, Pak Dan, sakit jantung abang sihat? Dalam satu bulan. Bulan eh? Ya. Tapi masih abang pernah cerita dengan saya dulu kerja berpeluh, tak berpeluh macam mana tu? Berpeluh, sekarang dah bangun. Kalau buat kerja tu berpeluh lah kan? Keluar, ya. Dulu tak ada peluh lah? Dulu badan pun letih lah semua. Makanya tenaga lah? Tenaga pun kurang, terus pun betul-betul. Sekarang ada tenaga kan makan ni? Ada tenaga. Jadi apa mesej abang kepada pengguna-pengguna lain yang belum cuba ni, yang ada sakit jantung, yang lemah-lemah badan, resu-resu ni? Saya minta kepada orang-orang yang berkenaan, yang ada penyakit dengan saya, tak ada penyakit pun boleh juga. Kan? Untuk mencegah lah. Mencegah penyakit. Kadang kita tak makan ubat, jadi dia lagi teruk. Sekali-sekali kita kena makan. Lebih gegar. Siapa yang boleh cuba tu, cubalah. Cubalah jangan buat macam ni.